Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, guys. Pada kesempatan kali ini tentunya pelitian terbaru nih, guys, dari veteran Putra Onsu bersama The Onsu Family, guys, yang dimana kali ini tiba di Jakarta. Dan kali ini Bunda Serwendah ini menyiapkan makanan buat Onyo nih, kesukaannya nasi goreng ya, guys. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya, guys. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke videonya, guys. Nah, dan yang ini saat mereka berfoto bersama Iron Man ya, guys. Kita lihat nih bagaimana gayanya Onyo bersama Bunda Serena dan Talia dan juga Tania ya, guys. Oke, bisa kita lihat. Nah, dan yang selanjutnya ini saat Bunda Serwinda ya menyiapkan masakan. Nah, bisa kita lihat Bunda Serwinda ini sedang memasak nasi goreng ya. Mungkin ini kesukaannya Onyo nih, nasi goreng ya. Oh, tidak lupa memakai menambahkan ya kecap manis. Bisa kita lihat ya, guys. Tuh. Dan bumbu-bumbu penyedapnya bisa kita lihat Bunda Seramedah ini top banget ya, guys, menyiapkan segala sesuatunya sendiri nih, guys ya. Nah, dan yang selanjutnya ini Bunda Sarwendah kembali ke aktivitasnya ya saat live jualan, guys. Nah, bisa kita lihat, guys ya, semangat sekali Bunda Sarwendah ini ya, guys. Oh, ternyata Bunda juga beli itu ya jualannya sendiri, guys. Sabun-sabun gitu ya ini. Oh. Dan ini juga nih, guys. Ini dari mereknya L Formula katanya, guys. Guys ya, kalau kalian pengen produknya yang seperti Bunda Sarwena bisa ke akun TikToknya Bunda Sarwena dan langsung check out ya, guys. Nah, mungkin dari segitu saja updatean terbarunya dari veteran Putra Onsu bersama The Onsu Family, guys, yang dimana mereka sudah tiba di Jakarta ya, guys ya. Mudah-mudahan mereka sehat selalu dan dijauhkan dari segala mara bahaya ya, guys. Oke, mungkin dari segitu saja. Terima kasih yang sudah selalu menonton di channel ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya serta nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan updatean terbarunya dari channel ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.